Tahu lah kan. Okey geng. Assalamualaikum. Salam perpaduan, salam keharmonian. Buat semua rakyat Malaysia yang sedang menonton video live saya ini, terima kasih saya ucapkan. Dan apa yang saya nak sampaikan dekat sini pada semua berkenaan dengan satu, saya rasa korang semua dah tengok satu video klip lagu raya yang bagi saya ianya amat melampau, tuan-tuan dan puan-puan. Memang amat melampau. Saya pun tak faham kenapa, macam mana datangnya idea mereka ni gunakan kesempatan banyak apa sempena dengan bulan yang mulia ni, hari raya pula, bulan Ramadan ni, dan akan menunggu Syawal tiba nanti. Diorang boleh gunakan idea ni untuk mempromosi judi diorang ni. Jadi apa yang paling sedih, apabila pelakon-pelakon yang ada dekat dalam video tersebut merupakan adalah orang Melayu. Jadi benda ni memang melampau, tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa korang pun ada tengok, mungkin dah dapat dalam grup WhatsApp, dalam grup dalam yang ada dah share semua. Macam mana kita tengok hari raya ni, lagu raya, memang dia bukan pasal lagu, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan pasal lagu, kau nak buat lagu pasal apa pun kau buat. Tetapi apabila kau menggambarkan suasana hari raya ni dengan kau nak mempromosikan kau punya judi online tu, inilah mengarut. Inilah mengarut, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya seru kepada semua rakyat Malaysia, korang tolonglah, kalau ada nak pergi, pergilah. Saya sendiri akan mewakili Beradu Kelang dan juga Waris Melaya akan buat satu laporan polis berkenaan dengan video klip ni. Yang mana ianya apa, tidak, sedangkan dekat dalam TV ke dalam komunikasi ke apa semua, memang tak ada pun promo-promo judi-judi ni semua. Even Genting Highland pun yang dapat lesen besar daripada kerajaan pun tak ada nak promo-promo dalam TV ke apa. Tetapi apabila mereka ni mengambil kesempatan dengan mempromosikan judi dia ni dengan dalam lagu raya, ini mengarut, tuan-tuan dan puan-puan. Ini amat kurang hajar. Saya pun tak tahu macam mana benda ni boleh lepas. Yang saya fahamkan ianya daripada YouTube, dan saya dipahamkan YouTube dah tarik balik, tetapi benda ni dah bersebar dah. Dah tersebar dalam FB, dalam WhatsApp. Jadi ianya mengatakan seperti satu penghinaan kepada perayaan kita ni. Perayaan hari raya ni adalah bulan-bulan mulia, cakap bulan Ramadan, bulan Syawal, dan apabila dikaitkan dengan judi dalam lagu tu, itu memang melampau, tuan-tuan perempuan. Memang melampau. Saya walaupun hanya dapat bersuara dalam media sosial ni saja, tapi yalah, kita sebagai seorang rakyat, kita tak nak perkara-perkara macam ni berlaku. Cukup-cukuplah. Dan apa yang berlaku sekarang ni, yang mana kita sedang menghadapi satu macam-macam isu dah. Bukan dengan penghinaan agama, penghinaan bangsa. Bukan saja agama Islam, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi agama-agama lain pun, kita tak nak benda tu berlaku. Kita nak apa, hidup kat Malaysia ni hormat menghormati. Tetapi apabila lagu raya yang mempromosi judi ni, melampau. Melampau, tuan-tuan dan puan-puan. Amat melampau. Dan yang saya heran, yang saya geram, orang Melayu berlakon dalam video klip tu. Ada dua orang perempuan, tiga orang perempuan, empat orang perempuan macam tu. Tiga lelaki ke dua perempuan macam tu, lebih kurang. Mana pergi kau punya satu sikap jati diri kau sebagai seorang orang Melayu Islam yang kau berlakon dalam satu video yang mempromosikan judi? Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu. Kita tahu judi itu adalah haram. Jadi dalam kerajaan negara kita sekarang ni, kita tak boleh nak tutup premis-premis judi ni. Pasal apa? Ianya orang kata apa, dikunjungi oleh mereka yang bukan Islam. Kita tak boleh, tak boleh nak guna banyak orang bukan Islam yang menggunakan benda-benda ni semua. Jadi kita kena faham. Tapi bukanlah satu alasan kau nak gunakan orang kata apa, lagu yang lebih kepada hari raya ni, kau guna kau promosi kan. Kau promosi pula judi kau dalam. Ini apa? Hari ni kalau kita diamkan, perkara ni akan lebih teruk lagi daripada ni, tuan-tuan dan puan-puan. Mengarut. Jadi kita minta, saya bukan nak condemn kerajaan, saya bukan nak condemnkan siapa-siapa, tidak. Tetapi kita minta Menteri Komunikasi Menteri Telekomunikasi ke SKMMM ke apa, tolong siasat perkara ni, tolong blok video-video macam ni. Kita tak nak, tuan-tuan dan puan-puan. Cukup-cukuplah. Kita tahu mesin-mesin judi haram yang ada dekat dalam negara kita ni, kita tak boleh bendung lagi dah.
Memang kalau tak dapat dekat kedai-kedai, dia keluar dekat dalam handphone. Jadi kita minta lah satu apa, perubahan kat sini. Jadi nak tukar kerajaan, dah tukar kerajaan, dah dapat kerajaan macam ni. Dah dulu kata orang macam ni tak guna, dah dapat menteri macam ni pun sama juga tak guna. Yang jadi mangsa kita rakyat Malaysia ni. Kan, apabila agama Islam ini dipermain-mainkan, cukup-cukuplah individu-individu yang rasis kat luar sana, yang menghina agama orang lain, yang menghina bangsa lain. Tak cukup dengan tu, dia buat video pula, dia hina pula kesucian bulan Ramadan ni dengan menayangkan lagu raya yang berkonsepkan hari raya, berkonsepkan hari raya dan mempromosi judi online diorang ni. Inilah melampau, tuan-tuan dan puan-puan. Melampau sangat saya rasa. Jadi kita minta lah kepada pihak-pihak berwajib, saya sendiri akan pergi buat satu laporan polis kejap lagi di atas nama Beradu Kelang dan juga Waris Melaya. Saya akan gunakan NGO yang saya join. Saya akan gunakan untuk apa, buat satu laporan. Jadi saya minta kepada semua, kalau rasa nak buat report, tolonglah buat report. Pasal kita tak nak, tuan-tuan, hari ini saja kita tengok, saya tengok dah banyak dah saya dapat apa kabaran, apa mesej, video-video ni semua ni. Kita bukan pasal korang nak berjudi ke, korang nak apa ke, tu korang punya pasal. Kita tak kisah. Tetapi jangan menggunakan sentimen-sentimen yang melibatkan keagamaan, yang melibatkan bangsa dalam kau nak mempromosikan benda-benda haram ni. Kita pun tahu benda ni, tahu semua rakyat Malaysia tahu yang judi ni memang haram untuk orang Islam. Yang kau pergi gatal-gatal, kau pergi promote dalam lagu raya ni dah, kenapa? Kenapa jadi macam ni? Seolah-olah korang ni nak mencabar pula. Kita bukan nak bergaduh, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tahu negara kita ni pelbagai agama, pelbagai bangsa ada dah. Kita duduk dah elok dah. Semua raya kena sambut. Raya Cina kena sambut. Raya Deepawali kena sambut. Christmas pun kena sambut. Ni raya-raya puasa pun kena sambut. Semua sambut. Tetapi apabila ada perkara-perkara macam ni, seolah-olah memprovokasi. Kan? Korang pergi batal, pergi buat satu video klip, lepas tu kau promosi. Yang aku geram, kalau aku jumpa lah pelakon-pelakon dalam tu, memang betul aku cakap lah. Aku jentik-jentik hidung diorang ni, geram betul lah. Tak boleh nak fikir ke apa. Lagi satu, jadi saya cakap lah, bila kita bersuara lantang sedikit, dalam media sosial, bila kita membuat satu aduan dalam kita cerita pasal masalah rakyat, tahu pula SKMM, sekat akaun, panggil pergi buat siasatan. Buat laporan polis, panggil. Tapi bila benda-benda macam ni, diam semua. Diam. Saya pernah dipanggil, tuan-tuan dan puan-puan. Saya dipanggil oleh IPD, Wang Semaju. Laporan saya dipanggil pasal apa? Bila saya isukan kenapa kuarantin. Kepada menteri dan ahli-ahli politik yang balik luar daripada luar negara 3 hari. Tetapi rakyat Malaysia kena 10 hari. Saya bersuara. Saya petikai kan. Kenapa? Rasa tak puan dia. Dah saya kena panggil. Kena panggil tuan-tuan dan puan-puan bagi keterangan kenapa saya buat macam ni. Tetapi bila isu-isu macam ni, sepatutnya Kementerian Telekomunikasi dan Multimedia dah nampak. Dah nampak dah video ni, dah boleh kau tutup, kau sekat. Ambil tindakan, buat satu laporan. Buatlah laporan. Bila kita rakyat bersuara tak puas hati pada kerajaan, kenapa benda ni jadi macam ni, kenapa benda ni jadi macam ni, kita tak kena tekan, kita pula kena panggil. Panggil, kena panggil, bagi laporan, kenapa awak buat macam ni. Pasal kita tak puas hati. Pasal kita tak puas hati, tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak orang kata apa, perubahan, kita nak satu benda yang kata apa, yang macam mana pun selesanya pada rakyat. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan boleh nampak sikit-sikit, kita dah cukup orang kata apa, sabar mempertahankan ni. Tahan. Saya pun masih bertahan, tahan. Tak nak orang kata apa, ada huara. Dan tiba-tiba keluar pula video ni pula, yang memaparkan pula, adalah 2-3 orang malaun kat dalam video tu, konon-konon nak balik raya, tak ada duit, tiba-tiba main judi online dapat duit, bawa balik kereta apa semua. Ini kan menggalakkan. Jadi saya minta PDRM pun tolong. Sejak bila pula bet 888 ni pula? Setahu saya kalau lesen-lesen judi-judi ni semua daripada Genting je. Genting saja saya rasa. Genting Highland tu, Genting Resort itu je saya rasa yang ada lesen judi. Yang sah selain daripada 4D, Magnum, Toto, ada macai atau kuda. Pandai pula aku sebut kan. Biasalah kan, paham-paham dah lah kan. Jadi itu je saya tahu. Tapi macam mana pula ada judi-judi online ni? Kan? Macam mana boleh ada judi-judi online? Siap berani mempromok pula. Dalam video, dia tahu lagu raya ni
Orang-orang Malaysia ni orang tengok kelayan. Dia boleh promote pula dalam tu. Ha, jadi kita minta pada PDRM lah. Nak siasat siapa punya ni. Apa judi online ni. Setahu saya dalam Malaysia ni tak ada judi online. Kecuali resort Genting tu je. Genting saja yang ada tahu saya. Kan? Ha, kita tak nak macam tu tuan-tuan puan-puan. Kita tak nak tolonglah eh. Hari ni kalau kau nak buat video promo kau punya... Engkau punya apa? Engkau punya judi ke apa? Lantak engkau. Kau nak buat. Kau nak buat kompak bogil ke? Kau buat lantak engkau. Tetapi jangan melibatkan konsep-konsep yang beribaratkan macam bila yang konsep-konsep yang apa? Yang melibatkan agama atau bangsa. Kan? Ini mengarut. Mengarut tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Saya betul-betul tak boleh terima lah bila perkara-perkara macam ni jadi lah. Terus terang saya cakap lah. Ini sebagai satu penghinaan lah kepada saya sendiri sebagai orang Melayu Islam. Yang mana bulan Ramadan ni adalah bulan yang mulia. Yang mana kita tahu bulan Syawal tu adalah bulan mulia. Kan? Di hari yang bahagia, di bulan yang mulia tu sudah kita tahu bulan-bulan apa. Memang bulan-bulan yang apa. Yalah, kita pun tahu sebagai orang nak jelas pun tak boleh. Tak reti saya nak jelaskan. Tapi apabila benda-benda video-video macam ni seolah satu penghinaan. Ya, satu penghinaan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kepada mereka ni kau ancam kan, perempuan dua orang dalam tu, lepas tu ada tiga orang lelaki yang tak tahu orang Melayu ke apa tu. Macam mana pula dua orang tu boleh sanggup kalau betul-betul orang Melayu Islam, macam mana dia boleh sanggup pula berlakon dalam video klip ni? Kan? Kita tak kisahlah kalau kau nak apa lantak, kau nak bogel, kau nak telanjang ke apa, kau nak promo apa, kau lantak kau. Tetapi jangan melibatkan apa konsep-konsep apa yang berkenaan dengan agama ke bangsa. Jangan. Boleh pula nak balik raya konon-konon tak cukup duit. Main mesin dalam main judi online. Dalam mesin. Menang, beli kereta baru pula, bawa balik kereta. Oh, konon-konon. Dia seolah-olah benda ni mempengaruhi generasi muda yang akan datang. Rakyat Malaysia yang mana tak ada duit. Okey, kita main judi elok. Dapat. Ini semua memang menghancurkan negara tuan-tuan dan puan-puan. Memang menghancurkan. Jadi kita minta lah. Kita minta. Saya sendiri, saya kejap lagi taruh selepas buka ataupun selepas kejap lagi. Saya sendiri akan pergi buat laporan tuan-tuan dan puan-puan. Memang kita tak boleh diamkan benda ni. Kita minta pihak berkuasa, utamanya buat pihak polis, PDRM, tolong siasat perkara ni pasal ia melibatkan judi. Kan? Macam mana pula judi ni boleh dipromote terang-terangan pula tu? Kan? Tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh. Ini mengarut. Ini mengarut. Kita kena kecam. Jangan cakap, oi, orang Melayu ini tak boleh. Oi, orang Melayu ini tak boleh. Ini tak boleh. Bukan pasal tak boleh. Kalau perkara tu dah melanggar dan menghina agama kita orang bangsa Melayu, memang kita orang cakap tak boleh. Kan? Lepas tu bila kita orang berkumpul, berhimpun, menyuarakan pendapat kita orang, korang cakap kita orang resis. Korang resis. Oh, ini orang Melayu resis. Kita bukan resis. Kita cuba menjelaskan apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Kena ingat ini Malaysia. Kita duduk sama-sama, hormat sama-sama. Itu yang kita nak, tuan-tuan dan puan. Kalau nak gaduh, dah lama kita gaduh. Tapi kita bukan nak berang macam tu. Kita nak duduk aman, damai. Hormat, menghormati. Tahu tak? Itu saya cakap semalam. Ada kerana individu-individu rasis macam ni lah yang menyebabkan kita ni akan bergaduh satu sama lain nanti. Kita perlu tolak. Tak kisahlah tuan-tuan dan puan-puan, orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, apa sekalipun. Kalau rasis, sila keluar daripada tanah bertuah ni. Negara Malaysia ni untuk mereka yang mengekalkan sifat-sifat perpaduan keharmonian. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak sebenarnya. Kita dah tak nak dah. Gaduh-gaduh ni kita tak nak. Pasal apa yang merugikan. Sampai bila kita boleh tengok negara-negara luar. Sibuk bergaduh. Hancur. Habis semua. Tak guna dah. Tolonglah. Kita tak nak macam ni tuan-tuan puan. Kita tak nak. Kita harapkan. Kita mengharapkan pada puak kuasa. Kita mengharapkan kepada pimpinan kerajaan. Kita mengharap. Kita rasa kita kat bawah ni. Jangan sampai kita ni pula bergaduh sesama. Kita tak nak. Tolong. Jangan tuan-tuan dan puan-puan. Jangan. Apa yang saya cakap ni berkenaan dengan video yang mempromosikan judi online yang mana menggunakan konsep hari raya tuan-tuan dan puan-puan. Satu penghinaan. Kau nak buat video kena promote judi ke, orang tu kalah ke, orang tu apa kena tangkap ke apa ke, kau buatlah. Tetapi janganlah kau menggunakan konsep hari raya sebagai promo untuk kau buat video seolah-olah kau menunjukkan orang. Dia dah tahu orang Melayu Islam ni haram berjudi. Dia dah tahu dah benda tu. Tetapi kenapa dia nak buat juga? Kenapa dia nak buat? Kan?
Tolonglah. Kita, yang saya heran tu, saya semalam ada terbaca satu keratan di mana seorang ada gadis TikTok ni, dia tolak. Dia tolak pasal satu video yang dia dapat promosi. Mungkin ini kot video dia, saya rasa. Mungkin ini video dia. Tolonglah tuan-tuan dan puan. Kita minta pada semua, kalau korang berkelapangan, kalau korang rasa kalau buat NGO-NGO yang lain, saya ni memang tak ada suara lah nak minta pengaruh korang. Tak ada, tidak. Tapi kalau nak buat, korang buatlah. Dan saya sendiri akan buat satu laporan nanti berkenaan dengan benda ni atas nama NGO yang saya join ni. Kita minta. Tolong. Hentikanlah. Hentikanlah provokasi-provokasi bangsat ni. Tolong. Jangan hina agama orang lain. Jangan hina bangsa orang lain, tuan-tuan dan puan-puan. Cukup-cukuplah apa yang kita dah lalui selama ni, zaman-zaman hitam kita dulu, zaman-zaman gelap kita dulu. Sekarang apa yang kita ada, kita sama-sama pertahankan, tuan-tuan puan. Demi perpaduan, demi keharmonian rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau katalah umur saya sekarang 38 tahun, sibuk nak bergaduh, nak berperang sana sini, nak bergaduh orang ni besok, tuan-tuan puan-puan ingat. Kita ada anak cucu cicit, tuan-tuan dan puan-puan. Besok kalau mati kita besok, tuan-tuan dan puan, tak guna dah, tak boleh buat apa dah. Generasi yang ada belakang sekarang ni dah akan sambung kita, apa yang sambung apa yang kita ada sekarang ni. Kalau kata kita tinggalkan, kata apa, peperangan buat diorang, maka mereka berperang lah besok. Kalau kita tinggalkan, kata apa, keindahan, kedamaian, perpaduan, keharmonian, maka mereka akan merasa begitulah juga generasi sebelumnya, generasi yang akan datang, tuan-tuan dan puan. Tolonglah. Kita mintakan satu, orang kata apa, perubahan. Jadi kita kena keras dalam ni kepada apa, Kementerian Telekomunikasi Multimedia, tolong pantau benda-benda macam ni. Bukannya kau pantau orang apabila kita hentak kerajaan, kita balon kerajaan, kau panggil buat report, kena panggil dengan polis apa semua. Benda-benda macam ni tak nak pula SKMM keluar pula. Kan, silap-silap saya ambil aircon pun hilang. Kita tak nak macam ni, tuan-tuan puan. Tolonglah. Jadi minta semualah dalam hal ni, saya minta terutamanya ni kena sebut ni kepada semua ni yang kata partilah, kepada parti-parti yang ada dalam negara kita ni, tolong buat laporan. Kalau betul-betul korang ikhlas dalam berjuang, dalam memperjuangkan hak rakyat, dalam memperjuangkan nasib rakyat, membela konon-kononnya demi bangsa, demi agama bagai semua, tolong ke depan. Bila melibatkan isu rakyat, tolong ke depan, jangan ke belakang. Jangan pula besok bila melibatkan isu kontrak, isu komisen, isu kerja sana sini, korang ke depan. Apa benda lah korang ni kan? Cerita gebang, hidup rakyat, hidup kita akan perjuangkan nasib rakyat. Oh, kita akan bela nasib rakyat. Bila sampai masanya, rakyat hilang, tak nampak ke mana dah. Yang korang nampak, oh, projek 9 million. Oh, projek 8 million. Oh, kroni. Komisen 3 juta. Komisen 2 juta. Cantik, masuk sana, masuk sini. Itulah sekarang, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan nak nafikan. Daripada dulu sampai sekarang, memang lebih kurang ada ya. Tapi kita minta kurangkan benda tu, kalau boleh hapuskan. Pasal apa? Rasuah dalam negara kita ni memang susah nak dibendung. Ini kenyataan. Kita kena akur. Itulah dia yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan pada petang ni. Memang tak boleh dia terima akal, tuan-tuan dan puan-puan. Memang tak terima akal. Boleh pula dia boleh buat video hari raya mempromosi judi online, dia memang mengarut. Ini mengarut tuan-tuan dan puan-puan. Seolah-olah kau dah menghini. Ini baru besok, tiba-tiba besok raya haji besok dah dikorbankan pula. Raya korban besok dia buat apa, korban pun tak tahu. Itu esok kita tak tahu, kita tak boleh kata apa. Ini saya bercakap bagi pihak agama saya, bagi pihak orang kata apa, orang Melayu. Bukanlah semua, tapi bagi diri saya sendiri, saya rasa saya kena cakap lah. Takkan saya nak cerita pasal agama orang lain, takkan cerita pasal bangsa lain, tak boleh. Pasal ia menyentuh sensitiviti agama Islam, orang Melayu, takkan saya nak diam. Boleh pula kau bantai berjudi, bantai orang kata apa, buat lagu raya berkonsepkan hari raya, buat lagu judi nak promote judi kau berkonsepkan dengan hari raya, mengarut tuan-tuan dan puan. Mengarut. Jadi kita minta pihak polis terus siasat siapa penerbit dia, siapa dia punya yang buat ni semua, tangkap. Buat atas siasatan tu, saya cakap undang-undang dalam negara kita ni kena ubah. Kena ubah tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena ada satu perubahan demi orang kata apa nak menstabilkan, nak menyatupadukan rakyat Malaysia, tuan-tuan dan puan. Kita tak nak lagi dah hina-menghina. Cukuplah dengan kes yang baru-baru ni, yang mana bodyguard tu, dua orang tu kena pukul pasal puasa. Ini yang kita tak nak, tuan-tuan. Banyak lagi kita dengar orang ni hina agama ni, orang ni hina agama tu, hina bangsa ni. Ini terlampau banyak sangat ni. Jadi kita nak
satu perubahan. Tolong hentikan semua ni. Kita minta kerajaan wujudkan satu akta baru. Wujudkan satu undang-undang baru. Kalau didapati bersalah, engkau menghina agama orang lain, engkau menghina bangsa lain, tidak kira siapa pun kau ni, orang apa ke, apa bangsa apa ke, agama apa yang kau anuti, tapi kalau kau menghina bangsa orang lain, hina agama orang lain, hukum dia, kita hukum berat-berat. Kalau perlu tembak sampai mati, tembak sampai mati, tuan-tuan perempuan. Jangan bagi muka dah pasal apa, kerana mulut-mulut orang-orang resis ni, tuan-tuan perempuan, negara kita boleh jadi wuhara, tuan-tuan perempuan. Dah macam dia memang boleh jadi huara dah. Disebabkan diorang ni, kerana mulut kau, aku tak bertegur dengan jiran di sebelah rumah aku kerana dia bukan Melayu. Kerana mulut kau, aku tak bertegur dengan bos aku pasal apa dia bukan Melayu. Kerana apa? Mulut-mulut orang-orang resis ni semua. Kita tak nak macam tu, tuan-tuan perempuan. Okay? Kita tak nak macam tu. Cukuplah. Terlalu banyak sangat ni. Jadi sebenarnya macam mana pun, kita kena desak kerajaan wujudkan satu akta baru. Kalau ada akta sultan sekarang, tukar baru punya, minta buat satu baru punya akta yang mana khas, jangan hina agama orang lain, jangan hina bangsa orang lain, tidak kira siapa pun, dapat tangkap, cukup bersalah, cukup bukti, hukum cukup. Tak payahlah nak mengarut-arut, lepas tu nak minta maaf, dah hina minta maaf, dah hina minta maaf. Sampai bila kita nak tunggu macam ni, tuan-tuan puan? Sampai bila, tuan-tuan puan? Saya cakap, cukup-cukuplah. Kita dah lalui zaman gelap kita dahulu. Berapa tahun yang lepas kita dah lalui macam-macam. Kita cuba pertahankan. Pasal apa? Kita sayangkan rakyat kita, kita sayangkan negara kita ni, kita sayangkan perpaduan macam ni, tuan-tuan perempuan. Kita nak macam ni. Kita dah tak nak gaduh-gaduh lah, cukup. Saya tahu, saya punya followers dalam FB ni, yang sedang menonton ni pun memang ramai. Semuanya majoriti pelbagai lapisan masyarakat. Abang-abang dan kakak-kakak saya tu, diorang tahu saya berasal daripada Kelang, diorang tahu saya ni macam mana. Kita memang tolak orang-orang yang resis. Cukup-cukuplah. Cukup-cukuplah. Ada benda yang kita boleh selesaikan cara baik, ada benda yang kita kena selesaikan dengan cara yang lebih keras. Demi untuk masa akan datang, ataupun demi generasi yang akan datang, supaya perkara-perkara macam tu tidak berlaku lagi, tuan-tuan perempuan. Itu dia sebenarnya. Kalau tuan-tuan boleh nampak sekarang, saya percaya sejak berlakunya kes pasal bodyguard tu kena pukul, ramai komen-komen. Tapi alhamdulillah, tidak ada tuan-tuan dan puan, orang kata apa, benda-benda yang mengakibat. Pasal apa saya dah bagi tahu awal, ini melibatkan individu. Jangan kita libatkan yang lain. Begitu juga kalau sekiranya orang ni adalah orang Melayu, tolong jangan libatkan orang-orang Melayu yang lain. Mereka ni adalah individu. Tolong. Kita jangan nak kaitkan sampai orang lain, satu kaum dalam Malaysia ni. Jangan. Individu ni. Individu, tuan-tuan dan puan. Tolong, jangan babitkan yang lain. Mereka tak ada kena mengena pun. Tapi, sekurang-kurangnya mereka tahu, hormat menghormati. Yang lain tahu, kena hormat. Kita pun kena hormat agama orang lain, kita pun kena hormat bangsa orang lain, tuan-tuan dan puan. Daripada kecil, aku sekolah rendah kebangsaan, aku diajar cara macam mana nak hormat orang, cara macam mana nak hormat bangsa orang. Mak bapak kita pun ada ajar benda ni, tuan-tuan dan puan. Kita terapkan benda ni sampai sekarang, walaupun kita dah besar umur 40 tahun, dah ada orang kaya, ada orang kaya pula, jangan jadi kaya, kan? Jangan kita lupa asal-usul kita, hormat, kena hormat, tuan-tuan dan puan. Kita minta tu je. Janganlah, cukuplah, cukuplah, tolonglah. Order RUU dapat win 3-3, itulah. Saya pun tak boleh nak komen lah, pasal kadang-kadang ahli politik ni bukan boleh disentuh, tuan-tuan dan puan. Bila kita sentuh ahli politik, tahu-tahu polis sampai depan rumah. Mari sini, ada orang buat report pasal kau, kau kutuk orang politik ni. Sudah. Masalah. Tapi bila perkara-perkara macam ni, tak nak pula dia orang buat report. Tak nak buat dia buat laporan. Kenapa tak nak buat laporan, tuan-tuan dan puan? Pasal apa? Pasal masuk. Itu je jalan cerita dia senang-senang. Kau. Dengan keadaan sekarang ni, kita tak nafikan. Ramai nak buat, apa nampak pula buat aku ni. Okay, cancel. Okay. Dengan keadaan sekarang ni, kita tak nafikan lah, tuan-tuan dan puan. Memang macam-macam perkara akan berlaku. Tapi bukan itu alasannya kau nak buat kerja-kerja bodoh macam ni. Nak kata apa, nak promosikan pula kau punya judi kau tu dalam konsep hari raya ni. Lagu raya kau buat. Nak balik beraya. Macam mana lagu tadi? Nak balik beraya duit tak ada. Ada cara jalan lain. Kau main headset, dapat duit ribu-ribu, bawa balik kereta apa semua. Apa benda ni? Kan, tahu saya lah, judi yang ada lesen besar dalam negara kita ini tu genting tu. Genting saja. Tetapi judi-judi online dalam negara kita ini memang terang haram. Mengarut, tuan-tuan. Memang mengarut.
Kecuali tu jodi yang 4D tu, ada Toto, Magnum dan macam tu memang ada lah. Memang kita tahu, memang dah berlesen. Kan? Tolonglah, jangan-jangan sampai tahap orang kata apa, kita ni dah tak apa, kita boleh bikin sikit video. Tak apa, lepas kita bikin itu video ah, kita minta maaf. Jangan macam tu brother. Tolong, tolong. Kalau macam tu saya ni tuan-tuan dan puan nak mengata agama orang ke, nak mengata bangsa orang macam ni pun saya tak terkeluar daripada mulut saya tuan-tuan dan puan. Kita minta lah saya faham mungkin ada yang marah, tetapi tolong kawal perasaan marah anda tu, jangan libatkan yang lain, mereka tak ada kena-mengena. Ini adalah masalah ini tu. Tetapi dia pasal video ni, kita cari siapa, cari siapa penerbit dia, siapa yang buat video ni. Jadi company tu pun kita dah tahu, bet 333 apa tak bet demi company tu, itu yang kita cari. Kita cari, kalau ada office dia, office dia kita pergi tuan-tuan dan puan-puan. Aku pun terfikir office dia dekat mana. Tolong siasat, tolong sharekan, tolong kontak saya 012-6124-247. Kalau tahu mana lokasi office ni, apa pusat judi ni, mana operasi, bagi tahu dengan saya, kita pergi ke office dia tu tuan-tuan dan puan. Bawa dakal sikit. Kan? Bukan pasal apa, saya bukan pasal apa berkenaan dengan yang bawa, bukan pasal tu, tapi pasal apa yang dia buat ni satu kesalahan. Yang mana baru follow saya ni, tolonglah jangan cuba-cuba nak kata saya tak terpulang pada anda semua. Tak, saya buat benda ni kata apa, kerana apa, saya tak nak perkara ni pergi lebih jauh, lebih mengarut lagi. Nanti besok sampai masa itulah, engkau ada kelebihan, engkau ada kemampuan, tapi kau hanya berdiam mimpi, berdiam diri saja tuan-tuan dan puan, melihatkan apa agama kau dipijak, bangsa kau dihina, kau diam saja. Pasal apa? Kau takut, tapi kau mampu melakukan perubahan, tapi kau diam. Sampai akan besok, satu masa besok, negara kita yang aman damai ni, yang indah ni, hilang, dijajah balik. Bergaduh sana sini, dah kita tak boleh jumpa orang ni, kita bergaduh, jumpa orang ni, kita bergaduh. Jangan, cukuplah. Cukup. Saya memang tak boleh, saya tak tahulah pelakon tu, nasiblah pelakon tu kau dah memang popular satu Malaysia, kau tunggu dah lepas tu. Itu lantak engkau lah. Sekarang ni kita nak tahu mana ofis tu pedih. Kita buat laporan dahulu. Kita minta polis siasat dulu perkara ni. Saya dah lemah. Dah selalu balik. Saya kalau marah ni, saya minum air. Tapi masalahnya bulan puasa. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Itu saja daripada saya. InsyaAllah. Saya akan update nanti. Berkenaan dengan report, saya akan up dekat saya punya page. Saya akan gunakan nama Waris Melaya nanti. Dan juga Beradu Kelang. Dan saya akan up kat dalam saya punya FB. Saya akan share tuan-tuan dan puan. Tolong tuan-tuan dan puan-puan. Dalam perkara-perkara macam ni, kita kena bersatu sebagai seorang rakyat Malaysia. Bukan, saya percaya dekat luar sana, bukan Melayu pun marah tentang perkara ni. Pasal mereka tahu. Bila melibatkan agama Islam, memang CCTV dia banyak. Memang dia banyak patah larang ni. Kita tahu. Mereka tahu. Saya berkawan dengan orang Cina, orang India. Sampai sekarang, diorang tahu. Hormat. Diorang tahu, brother ini you tak boleh makan. Okay, brother ini tak boleh minum. Ini tak boleh. Dia tahu dah. Tak payah kena cakap. Cuma ada segelintir mereka ni yang racist ni, yang mengaut-ngaut. Tak kisahlah daripada siapa pun. Orang Cina ke, orang India ke, orang Melayu ke. Ada mereka ni. Kita tak nafikan sikap-sikap yang tak boleh nak hormat orang. Tak boleh nak fikir apa agama orang, apa semua. Tak boleh nak fikir hati perasaan orang lain. Jangan sampai besok satu Malaysia datang sepak muka diorang itu. Baru dah nakal. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan. Salam keharmonian.